Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ihwatu iman rahimakumullah. Islam memiliki banyak catatan tentang peristiwa-peristiwa besar, dan kita tentu harus bangga dengan peristiwa-peristiwa besar tersebut, kemudian melahirkan catatan-catatan atau perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, larangan-larangan, atau bahkan menjadikannya sebagai peradaban Islam yang luar biasa. Di antara satu peristiwa besar yang menjadi catatan sejarah orang Islam ialah peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Isra Mi'raj ini sampai-sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Maha Suci Allah yang telah mengisrakan dan memikrajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj sendiri, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, lebih dikenal dengan langit ketujuh. Nah, peristiwa ini dari ayat pertama, penggalan ayat tersebut nampak gitu kan, statementnya yang harus diingat oleh kita bersama ialah Maha Suci Allah yang telah mengisrakan dan memirajikan Nabi Muhammad. Jadi ini betul-betul kuasa Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian ke Sidratul Muntaha. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memperjalankannya, maka tidak ada yang tidak mungkin. Mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan hanya memperjalankan hambanya yang dicintainya, untuk mengurus alam semesta ini saja yang terdiri daripada jutaan miliaran galaksi, mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi hanya memperjalankan seseorang saja, mudah bagi Allah. Ikhwatul iman rahimakumullah, saya mengulang lagi, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisrakan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian mirajkannya dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam waktu satu malam, yang malam itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jika saja kita melihat hadis lengkap yang cukup panjang sekali ya, riwayat Muslim, di sana nampak sekali peristiwa tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memulainya dengan mengutus Jibril yang membawa kepada Nabi Muhammad SAW buruk. Ya, buruk itu ukurannya lebih besar daripada himar dan lebih kecil daripada bigol. Kemudian Nabi Muhammad menungganginya berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad mengikatnya di tempat para nabi mengikat buruk tersebut. Kemudian Nabi Muhammad terlebih dahulu melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu, setelah selesai salat, Nabi Muhammad diberi pilihan oleh Jibril antara susu dan juga anggur.
yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW ialah susu. Jibril mengatakan, engkau Nabi Muhammad telah tepat dalam pilihan. Ikhwatu iman rahimakumullah, setelah itu catatan sejarah mencatat atau Nabi Muhammad menerangkan bahwa Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa tersebut menaiki beberapa langit sampai ke Sidratul Muntaha. Kita tahu di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Zakaria. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Dan langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang menarik, dari para nabi tersebut, setiap kali Nabi Muhammad akan memasukinya atau mengetuk pintunya, maka para nabi tersebut terlebih dahulu bertanya, siapa dan apakah sudah diutus. Semuanya seperti itu. Ketika mengatakan aku ialah Jibril bersama dengan Nabi Muhammad yang telah diutus, maka dibukakanlah pintu tersebut. Ikhwatu iman rahimakumullah, nah ini sebagaimana yang kita ketahui juga bahwa pada akhirnya ending atau luaran dari pelaksanaan dari peristiwa Isra Mi'raj itu ialah peristiwa atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua umat muslim untuk menunaikan salat 5 waktu. Nah, kemudian juga ini betul-betul peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang murni harus diimani oleh kita semua, susah untuk dilogikakan. Ya, walaupun gini deh, kalau kita melihat Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Syafiur Rahman misalnya, waktu peristiwa Isra Mi'raj itu banyak kaum, banyak umat manusia ya kafir Quraisy, termasuk kaum muslimin pun sempat meragukan, kok dalam satu malam gitu ya Nabi Muhammad bisa berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Banyak di sana yang keimanannya itu diuji, keimanan kepada Allahnya diuji di sana. Kemudian terdapat salah seorang sahabat yaitu Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliau bertanya kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad Nabiullah, coba terangkan kepadaku bagaimana keadaan Masjidil Aqsa. Setelah itu Nabi Muhammad menerangkan bagaimana keberadaan Masjidil Aqsa, posisi dan yang lain-lainnya dengan rinci. Nah, setelah mendengar itu Abu Bakar yang telah beberapa kali ke Masjidil Aqsa betul-betul tahu Nabi Muhammad yang disampaikan Nabi Muhammad ialah benar. Dan saat itulah Abu Bakar meyakini, membetulkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama, keimanan. Karena dasar keimanan. Yang kedua, dibuktikan juga dengan perjalanan yang telah dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq. Jadi Abu Bakar itu manusia yang secara keimanan dan juga pembuktian telah menunjukkan di sana. Alhamdulillah intinya clear bahwa Isra Mi'raj ini benar-benar peristiwa keagungan atau kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, kemahakekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan apapun juga termasuk mengisrakan dan memi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Ikhwatu iman rahimakumullah, yang terpenting dari peristiwa itu sebagaimana esensi dari peristiwa Isra Mi'raj, maka pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai bukti kita betul-betul mengenang peristiwa Isra Mi'raj, kemudian mengimani peristiwa Isra Mi'raj, maka mari kita sama-sama memelihara, memperhatikan, terus memperbaiki salat kita yang selama ini dilakukan. Minimal salat yang 5 waktu itu harus terus kita perhatikan. Ibadah iman rahimakumullah, itu saja. Mudah-mudahan dengan peristiwa Isra Mi'raj tersebut dapat menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dapat meyakini
kenabian Nabi Muhammad SAW dan kita selalu melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, karena itulah bukti kecintaan kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nasrun minallahi fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.